apa mas? Barel loh, barel prayoga. Buket, coba dicek buket. Ada foto wong ya. Oh, nggebukti. Nih, makasih. Buket iku. Kayak dari seseorang ini. Coba diwaca. Waktu capek kayak bayu. Perjuanganku capek sah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Galeri Banyuwangi, teman-teman. Sore ini saya masih berada di depan rumah para prayoga. Dan ini di rumah para prayoga lagi ada paketan tiba. Nih, ada paketan datang. Kayaknya paketan untuk Bu Siti, teman-teman. Soalnya tadi katanya emang ada yang lagi ditunggu paketan sama Bu Siti, tapi nggak tahu juga apakah ini paketan untuk Bu Siti apa untuk para prayoga. Nah, benar ternyata untuk Bu Siti itu paketannya. Tuh yang menerima Mbak Jetri itu, istrinya Mas Ajis. Sistem COD, jadi sistem bayar di tempat, barang datang langsung dibayar. Nah, untuk sore ini kita di depan rumah para prayoga ini bersama teman-teman YPS ini. Banyak teman-teman tuh lagi di warungnya Mbak Anggi itu. Di warungnya Mbak Anggi lagi nongkrong gitu. Ada yang ngedit, ada yang lagi nongkrong, dan ada yang lagi santai di bawah pohon sawo. Nah, ini di depan rumah para prayoga lagi banyak ini anak-anak. Kayaknya temennya Wahyu. Soalnya semua pada manggil Wahyu, tapi Wahyunya tidak keluar. Mungkin Wahyu lagi tidur, teman-teman. Itu Mbak Kopidoh lagi merapikan sandal-sandal di rumah para prayoga itu, karena tadi sandalnya berserakan dan sekarang dirapikan sama Mbak Kopidoh biar enak nanti makainya. Nah, ini akhirnya sang idola para prayoga sudah keluar, kayaknya habis tidur, teman-teman. Tuh dari raut wajahnya, ini langsung bermain di depan teras rumahnya bersama Kelvin. Oh, ternyata lagi makan popcorn, teman-teman. Ini lagi makan popcorn, lagi asik happy-happy bersama Kelvin. Nah, ini yang ditunggu-tunggu tadi para prayoga itu nggak ada keluar karena kan dia mungkin tidur, teman-teman. Dan ini setelah bangun, dan nah ini ada paketan ya, teman-teman. Ini ada orang bawa buket, ini kayaknya untuk para prayoga. Yuk simak terus videonya sampai buket, selesai. Buket gua masuk. Ada buket ini guys. Untuk siapa mas? Barel loh, barel prayoga. Buket, coba dicek buket. Ada foto wong ya. Oh, nggebukti. Nih, makasih. Buket iku kayak dari seseorang ini. Coba diwaca. Waktu capek kayak bayu. Perjuanganku capek sah. Butuh perjuangan banget menepuh dia, semoga peluk sayang dari jauh Bunda Eda. Oh ya. Oh, Bunda Eda. Ya, terima kasih ya Bunda Eda. Terima kasih. Ini dapat buket, ini buket snack dan jajan. Nah, ini Parel senang. Terima kasih ya Bunda Eda, ini Parel sudah menerima buketnya langsung.
langsung Parel sendiri yang menerima. Nah itu barusan para prayoga dapat buket dari penggemarnya, dari penggemar, dan langsung diterima sama Parel dan dimasukkan tadi, langsung dikasihkan sama Firman itu, dan ada Bu Sikti di sana. Oh itu guys, buketnya guys, buket snack jajanan. Ini anak-anak YPS ini langsung sibuk ini, sibuk dengan HP-nya masing-masing. Itu semuanya sibuk dengan HP-nya masing-masing. Nah, tuh banyak teman-temannya BS. Ya, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sambil menunggu para prayoga, ini teman-temannya BS banyak yang sibuk sendiri dengan HP-nya masing-masing, teman-teman. Tadi itu para prayoga bersama Kelvin keluar dan habis dapat buket jajan, buket snack. Tadi sudah dibuka sama Bu Siti langsung di rumahnya para prayoga. Terima kasih ya telah mengasih para prayoga buket. Tadi kalau nggak salah itu tulisannya dari Mama Aida apa Bunda Aida itu. Nah, tadi sempat saya lihat. Nah, terima kasih banyak sudah ngasih buket snack atau jajan kepada para prayoga.